Nah oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Hendra Hermawan. Oke, di kesempatan kali ini tuh aku mau ngambil pakan kebenaran teman-teman. Sekarang kan hari Kamis, nah besok itu kan hari Jumat, waktunya buat kita street feeding teman-teman. Nah aku dapat rekomendasi makanan yang enak buat kucing, katanya yang doyan sama kucing nih. Kan sebelumnya street feeding kita yang pertama tuh kucingnya agak nggak doyan gitu teman-teman. Jadi kita akan cari makanan yang benar-benar disukai sama kucingnya itu sendiri. Kebetulan kita lagi ada di tempatnya ini, Fat House teman-teman. Sama ini kita pernah kesini. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih akhirnya kita kesini lagi ya. Nah jadi ya kemarin aku kan street feeding Jadi kucingnya itu agak kurang suka sama makanannya. Ya jadi sekarang aku mau cari makanan yang kira-kira kucing, semua kucing suka deh. Kira-kira apa? Kalau untuk ini sih saya udah siapin sebelumnya. Oh ini. Ini untuk dry foodnya. Ini kebetulan kita udah packing buat khusus buat stray cat. Oh ini ada. Oh ini merek di sini ayah. Ya jadi ini gratis, produk gratis. Oh iya. Kucing-kucing yang jalanan, kucing liar kayak gitu. Oh ini. Jadi kebanyakan kucing sih pada suka. Pada suka ya ini ayah. Terus selain itu kita juga ada raw food. Oh ini raw food. Kalau raw food ini bahannya dari apa aja nih ya? Ini tuh dari bahan utamanya dari ayam sama salmon. Ayam sama salmon. Ya. Oh, ayam sama salmon teman-teman ini dia nih. Oh, jadi ini racikan khusus dari tempat ini ayah. Ini buatan sendiri. Oh, ini buatan sendiri, ini handmade teman-teman. Oh iya lihat. Yang lainnya tuh. Mereka langsung tuh lihat tuh. Ini belum dibuka ya. Aromanya belum keluar. Ya. Wah, ini nih bisa dicoba nanti. Ini lah, bisa dicoba langsung perintah. Kita kasih makan. Ini Maine Coon ya? Ini Maine Coon siam. Oh, Maine Coon siam. Ini Maine Coon. Oh, mungkin ada yang mau lihat-lihat juga. Ini Maine Coon usia berapa ini ya? 4 bulan, yang ini 1 tahun. Oh, ini 4 bulan, ini 1. Oh, ini yang udah dewasa ya? Dewasa. Oke, jadi kesini kita mau cari makanan, teman-teman. Nih, kita dapat raw food sama dry foodnya teman-teman. Bedanya apa sih ya? Hanya beda apa aja sih kalau gitu? Kalau dry food sih yang jelas sama wet food bedanya ini makanan kering, ini makanan basah. Jadi bahannya itu bahan mentah. Tapi udah aman, udah kita freeze dulu di suhu freezer, dibekuin. Jadi insya Allah aman sih kalau bisa dibuat. Oh kalau yang ini tuh tergantung sama suhu juga ya. Kalau yang ini bisa udara bebas. Ya. Oh gitu bedanya teman-teman. Terus ini alami juga tanpa bahan pengawet juga. Jadi udah tanpa bahan pengawet. Jadi kalau misalkan pakai raw food ini sekali makan. Oh sekali makan. Jadi nggak bisa disisain ya? Kalau mau disisain bisa, cuma harus langsung masuk freezer lagi. Oh gitu. Jadi daya tahan karena nggak ada bahan pengawet. Oh, jadi cuma tahan satu hari doang. Jadi tahan satu hari teman-teman. Ruangan. Kalau di freezer bisa sampai 1 bulan lebih. Oh iya. Itu lihat mereka udah pada nungguin gitu teman. Mau dicoba? Ayo kita lihat. Ya. Kita coba buat. Ini kita nyobain ininya teman-teman. Ini kalau misalkan dikasih tiap hari aman ya? Aman ya. Kalau yang ini sih dari kecil udah kasih raw food terus. Oh, yang ini? Kalau bulunya bagus. Rekomendasi sih saya kasihnya daging kalau buat. Oh, manfaatnya apa kalau pakai raw food kayaknya? Buat ke pertumbuhan juga bagus, ada kandungan proteinnya juga bagus, terus kalsium juga. Jadi lebih banyak ya teman-teman. Kemudian dari segi kepupnya juga efeknya dia lebih padat, gak mencret, terus pupnya lebih kecil volumenya, sama gak terlalu bau. Beda jauh. Kalau sama dry food agak bau sih. Oh ini dia teman-teman. Oh, udah pada nggak sabar. Ini lihat udah nggak pada sabar. Ini Maine Coon keren banget nih. Wah lihat, wah benar-benar nih ini. Wah kayaknya nanti buat street feeding besok wah mantep kayak ini. Kalau misalkan teman-teman di rumah mau beli gimana caranya? Kalau mau beli juga bisa langsung order ke WA aja atau bisa DM ke IG. Oke, nanti kita kasih IG-nya di deskripsi. Langsung kita cobain teman-teman. Hanya mau ngasih makan pakai. Wah iya bener liatin. Wah mereka udah gak sabar gitu. Duh lihat tuh. Wah lihat Maine Coon-nya cantik banget ya. Maine Coon-nya cantik sekali. Wah udah gak sabar nih. Atau kita kasih perbandingannya sama dry food. Kita kira-kira ya. Oh iya.
kita cari tahu nih, kita mau bandingin dry food sama ini. Nih lihat, ini Maine Coonnya lucu banget nih, usianya setahun nih. Lihat gembul banget ya bulunya ya. Ini cantik banget. Yang satu dry food, yang satu raw food. Ya. Nih kita lihat ya. Mereka lebih suka yang mana nih? Lihat tangannya udah enggak sabar, udah coker-coker gitu, teman-teman. Wah, cantik banget. Wah, langsung dong. Iya dong, langsung dong dia milih ini nih. Wah, bener dong lah banget nih teman-teman nih. Nih, lihat. Racikan sendiri. Ya. Kalau ini juga racikan sendiri ya? Kalau ini enggak sih. Enggak ya? Wah, tapi iya nih kalau Maine Coon dia lahap banget makan ini. Dari keunggulan dari pupnya dia lebih enggak bau sih. Oh, keunggulannya pupnya enggak bau ini terus? Enggak bau, terus padat kering. Oh, terus iya. Volumenya juga lebih kecil dari pup. Oh, itu gitu. Maine Coon lebih milih yang ini raw food, teman-teman. Jadi kalau mau yang order, kalau order nanti bisa langsung ke WA atau ke DM itu IG aja kali. Atau kalau misalkan mau jadi reseller juga boleh. Oh, bisa ya, jadi reseller. Bisa, nanti ada harga resellernya lagi. Oh, oke. Tuh lihat bener asli lo ini, teman-teman. Lihat. Lah banget nih Maine Coon ini, lucu banget lihat. Usia 1 tahun ya. Ini dilepas adopt nggak sih yang ini? Untuk yang ini paling anakannya. Oh, anakannya. Oh, ini indukan. Anakannya. Kalau yang di bawah itu dilepas. Yang di bawah dilepas berapa itu? Itu di, kalau yang queer itu di kisaran 5,5, teman-teman. Ini siamnya. Kalau siam lebih suka ini kali ya? Iya, karena dia, emang dia kan. Oh, tapi dia juga suka juga nih. Kamu serakah siam. Bener-bener nih. Oh, teman-teman, jadi ada juga nih buat yang beruntung nanti. Ya, A-nya mau ngasih giveaway buat kalian loh, teman-teman. Benar enggak? Giveaway apa? Ini A ya. Kalau ini boleh, cuman ini untuk kalau mungkin kalau raw food untuk area Bandung aja paling. Oh iya, soalnya suhu ya. Iya, terbatas sama si. Jika kalian ya, daerah Bandung langsung aja ya. Bisa dapat. Oh, iya. Kalau di luar paling nanti kita dapat yang dry food. Oke, gitu teman-teman. Beneran deh, mereka makannya lahap banget. Jadi mudah-mudahan buat street feeding besok, kucing-kucing yang di luaran pada suka, teman-teman. Karena kemarin tuh agak kurang suka mereka. Ini Maine Coon nih. Ini kalau yang ini dilepas nih. Dilepas adopsi, teman-teman. Usia 6 bulan ya? 4 setengah. Oh, udah gede banget ya. 4 setengah. Pokoknya kalau yang tahu info dari YouTube nanti bisa langsung konfirmasi. Oh, aja beda. Oh, beda teman-teman. Kalau kalian mau beli, cantumin aja nama aku lah YouTube aku. Nanti katanya di diskon, teman-teman. Ah, mantap enggak tuh? Tuh lihat tuh. Oh, ini buat yang ini. Lihat. Oh, mereka juga suka nih, teman-teman nih. Kucing domestik tuh dimakan juga. Mungkin enggak kenal kali. Malu. Belum terbiasa. Tapi dimakan juga tuh akhirnya tuh. Lucu banget sih ini, teman-teman. Silakan nih. Mencari Maine Coon nih. Ini tuh warnanya warna apa kalau di Maine Coon ini? Kalau ini masuknya brown mackerel tadi. Brown mackerel. Tuh. Kalau mau dikeluarin. Dikeluarin boleh? Yang mana, yang ini atau yang ini? Yang ini aja nih ya. Ya, karena kalau yang itu nggak bisa diadopsi. Yang ini aja. Lihat. Kabur nggak ini? Enggak. Lihat. Lihat teman-teman tuh. Ini usia 4 bulan ayah. Ya, mau 5 bulan. Mau 5 bulan udah gede gini, teman-teman. Wah, pokoknya ini mah. Tuh, singa persi mini aja ini.
Dilepas adopsi harganya 5 juta ya? 5,5. 5,5. Ya, tapi kalau misalkan nanti tahu dari YouTube nanti di info aja. Oke. Okay. Untuk yang ini katanya ada karena si 5,5 kecil bisa lebih di bawah lagi. Oh, emang usianya tapi sama? Usianya sama, ini adik kakak sebenarnya. Oh, ini bisa karena apa sih, Kak? Ya, biasanya kan kadang kalau dalam satu anakan itu biasa bisa 6 ekor. Iya. Ya, ada aja sih yang kecil. Oh. Badannya terus kena kurang nutrisi, apa penyerapan nutrisi kurang bagus juga bisa. Tapi ini nanti bisa gede juga kan, Kak? Gede sih, gede mungkin, tapi nggak segede. Nggak segede yang itu ya. Oh iya, iya. Untuk harga sih ini lebih di bawah lainnya lagi. Buat yang tertarik, langsung aja kalian komen di IG aku bisa. Di nanti aku kasih IG-nya di bawah kolom deskripsi, teman-teman. Ini coba keluarin. Ini yang gede nih. Katanya mau dikeluarin. Ini indukan gacoannya nih. Ini agak berisik karena kita tuh di pinggir jalan, teman-teman tuh. Dekat banget sama jalan, jadinya berisik sekali, teman-teman. Itu dikeluarin tuh, main pun gacoannya. Lihat teman-teman. Wah. Tuh. Gila bener. Ini main kun nih. Yang kalian lihat, yang kalian pengen main kun di sini ada nih. Wah, gede banget nih teman-teman ya. Usia 1 tahun. Jadi anakannya tapi udah ready bulan ini. Ada 5 ekor katanya teman-teman ready nih anakan ini. Silakan yang mau adopsi dari indukannya sih juga lihat nih. Keren banget. Jadi anaknya pasti keren juga lah. Lihat tuh. Keren banget ini sih, singa nih. Tuh. Ini kelaminnya apa yang ini? Jantan. Pejantan. Ini betina kali? Itu jantan satu, betina kali. Oh, tapi mereka langsung ngobrol nih. Alam main kun, teman-teman nih. Lihat tuh. Ini keren banget sih yang ini nih. Ini juga keren, nanti cikal bakal gede juga kayak dia. Ini bisa lebih gede lagi nggak? Bisa. Bisa lebih gede lagi. Dari apa? Mungkin dari makanannya atau nutrisinya? Iya, dari nutrisi, dari makanan. Terus kalau main pun lebih baik di free room. Oh. Jangan di kandang. Apalagi kandang-kandang kecil nggak boleh. Sorry kalau misalkan kandang-kandangnya besar nggak. Oh gitu teman-teman. Jadi masih bisa berkembang lagi kalau kalian mau beli main kun ini teman-teman. Tergantung cara kaliannya merawat ya. Kalau main pun pengen punya main pun besar, tarinya pertama genetik. Genetiknya, ya kedua induk, yang pasti sih harus pure. Terus kedua indukannya juga harus, ya genetiknya emang besar gitu. Iya. Nah ini terbukti nih genetiknya bagus nih lihat. Ya ini gede banget, pasti anaknya juga pasti bagus nih teman-teman nih. Untuk jadi silakan. Ya untuk yang keduanya dari lingkungan atau kandang. Jadi kalau dia di free room dia pertumbuhannya lebih pesat dibanding kalau misalkan dipakai di kandang-kandang kecil kayak gini. Jadi harus dibebasin aja gitu ya. Kalau ini kan cuma kebutuhan display aja, jadi kandangnya kecil. Tapi kalau misalkan di cat room itu kandangnya lebih besar. Oke. Jadi teman-teman buat kalian yang tertarik buat main kun nih segera nih. Ada 5 ekor ya? Ada 5 ekor masih ready nih sebelum kehabisan. Langsung aja DM teman-teman sebelum kehabisan. Pokoknya kalau lihat di video ini kalian beruntung, harganya bisa turun teman-teman, benar nggak? Ya, ketiganya ya itu dari nutrisi. Oke, nutrisi teman-teman. Kalau untuk main kun saya anjurkan sih, rekomendasi lebih dikasih daging. Dikasih daging. Bisa daging sapi, daging puyuh, daging ayam atau itu bisa bagus. Jadi gitu teman-teman, yang kalian mau mencoba merawat main kun, ada memang jenis-jenis kucing itu beda-beda kesulitannya ya. Beda-beda. Gitu. Jadi demikianlah teman-teman video kita untuk kali ini. Kita tuh kesini buat ngambil makanan, buat stock feeding teman-teman. Jadi video ini disponsori oleh apa ini akhirnya? FC Cat House. FC Cat House Bandung teman-teman. Ada sosial medianya? Sosial medianya di Instagram @fccathousebandung sama @fccathousecatshop. Oh itu langsung di follow teman-teman ya, buat tahu aja info tentang kucing. Yang mau giveaway juga jangan lupa di follow. Iya nih follow juga. Nih aku nih lihat nih yang mau di giveaway mana? Nih lihat. Nih. Oh, ada kitchen sama. Tuh ini buat giveaway nih kalian nih yang mau follow dulu ya. Yang mau raw food juga boleh, tapi khusus area Bandung aja. Oh, kalau yang ini raw food khusus area Bandung karena ada suhunya gitu ya. Iya. Nih, bisa suhu nih. Paling lama perjalanan berapa itu, Pak? Kalau perjalanan sih
paling maksimal sekitar 5 jam paling jauh. Oh, 5 jam di suhu luar ya? Jakarta, 5 jam. Cuman gak repot pengirimannya aja. Soalnya kan nunggu waiting list gitu. Nah itu dia, siapa yang mau giveaway makanan yang wah dicintai sama kucing tuh tadi aku lihat juga. Yaudah segitu aja teman-teman buat video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Langsung aja meluncur ke IG-nya A kalau misalkan kalian penasaran dan kepo. Oke, jangan lupa di like dan subscribe teman-teman. Dadah.